Dilo. Jempol kuku kaki Raffi Ahmad hancur. Ayah Cipung ternyata habis lakukan hal ini. Raffi Ahmad baru saja mengalami musibah saat sedang berada di New York, Amerika Serikat. Ayahanda Rafathar dan Ryanza Cipung itu diketahui telah menderita musibah kecil di Amerika setelah selesai lari maraton. Musibah yang dialami Raffi Ahmad ternyata tidak terlalu parah, tetapi cukup mengilukan jika melihatnya. Ternyata terdapat kejadian yang tak terduga mengenai kondisi kuku jempol kaki Raffi Ahmad setelah melalui perjalanan yang melelahkan di New York City Marathon 2023. Pada waktu itu, Raffi Ahmad menjalani kompetisi lari maraton dengan semangat dan tekad yang tinggi dalam upaya mencapai kesuksesan. Setelah peristiwa yang cukup memilukan itu, Raffi Ahmad tidak ragu untuk membagikan kondisi kakinya kepada penggemar dan pengikutnya melalui akun Instagram pribadinya. Melalui media sosial tersebut, Raffi Ahmad mengunggah foto yang memperlihatkan lukanya yang cukup menggelitik perasaan, di mana kuku jempol kakinya bahkan mengelupas sampai lebih dari setengah bagian. Walaupun terlihat cukup menyakitkan, Raffi Ahmad tidak menunjukkan rasa putus asa atau keputusasaan. Suami dari Nagita Slavina itu mampu menceritakan pengalamannya dengan penuh semangat dan keberhasilan yang ia raih. Foto tersebut diambil pada Rabu, 8 November 2023 kemarin dan menjadi bukti nyata betapa Raffi Ahmad telah berhasil menyelesaikan kompetisi lari maraton dalam waktu yang luar biasa, yaitu 6 jam 12 menit. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Finish strong Virgin Full Marathon 42 km sehat walafiat tanpa cedera dan sangat happy menikmati suasana New York Marathon 2023 full cheering sepanjang jalan dari awal sampai akhir. Salut sama semua warga yang respect sama semua runners, ungkap Raffi.